Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabar kelas 3 pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian sehat walafiat. Di sini kita bertemu kembali dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran olahraga atau juga bisa disebut PJUK. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat Nabi, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan pendiri YLPIK beserta keluarga besar. Saya ulangi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita, sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa belajar supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyah wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Pada pertemuan hari ini kita sudah masuk tema 2. Di dalam tema 2 pembelajaran PJOK, yaitu tentang kombinasi gerak dasar non lokomotor, yaitu gerakan meliukan badan, mengayun, membungkuk dan menekuk. Pak Iksan akan jelaskan kembali apa itu gerakan non lokomotor. Jadi kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa gerak dasar dalam olahraga itu ada 3 macam, yaitu gerakan lokomotor, gerakan yang berpindah tempat, gerakan non lokomotor dan gerakan manipulatif. Tapi di sini kita yang akan kita pelajari yaitu tentang gerakan non lokomotor. Gerak dasar non lokomotor. Gerak dasar non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat atau gerakan yang dilakukan diam di tempat. Contohnya yaitu tadi, contoh gerakan non lokomotor, meliukkan badan, mengayun, memutar badan, membungkuk, berjinjit dan berjongkok. Itu semua gerakan yang diam di tempat atau tidak berpindah tempat. Gerakan meliukkan badan. Gerakan meliukkan badan termasuk jenis gerakan non lokomotor. Tujuan melakukan gerakan meliukkan badan adalah agar melatih kelenturan tubuh seperti otot pinggang, melemaskan otot-otot yang kaku serta membantu keseimbangan tubuh. Itu contoh gerakan meliukkan badan. Biasanya juga bisa, kalau kemarin kalian menirukan gerakan keseimbangan, menirukan gerak pesawat terbang, kalau sekarang kalau gerakan meliukkan badan
bisa juga disebut dengan pohon tertiup angin. Nah, gerakan pohon tertiup angin itu contoh gambar meliukkan badan. Gerakan mengayun. Gerakan mengayun adalah gerakan menggerakkan lengan ke depan dan ke belakang secara teratur. Tujuannya adalah melenturkan atau melemaskan otot-otot lengan. Gerakan itu ada gambar gerakan mengayun kedua lengan atau tangan ke depan, diputar ke arah belakang sampai ke depan lagi. Kalau yang bawah itu gerakan mengayun kedua lengan ke samping. Ya. Selanjutnya, gerakan memutar badan. Gerakan memutar badan merupakan gerak dasar yang dibutuhkan sebagai teknik dasar dalam beberapa olahraga. Contoh seperti sepak bola dan bola basket. Gerakan memutar tubuh sangat bermanfaat untuk melatih keseimbangan tubuh. Gerakan memutar badan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kaki, dan tangan ke kiri atau ke kanan dengan menumpu pada salah satu kaki terkuat. Itu ada contoh gambar gerakan dasar memutar ke arah kanan. Jadi kakinya salah satu kaki bertumpu pada tanah, yang satu diangkat ke atas, atau kata lain berjinjit dalam satu kaki, terus diputar ke arah kanan bisa, ke arah kiri dulu bisa. Itu contoh gambarnya. Nah, itu gerakan melompat, memutar sambil melompat, memutar badan sambil melompat. Kalau itu memutar dengan menggunakan benda atau bola, ya. Gerakan memutar badan dengan membawa benda atau bola. Itu. Demikian pembelajaran materi yang saya sampaikan untuk kelas 3. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata atau ucapan Pak Ihsan yang kurang berkenan, Pak Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pembelajaran hari ini, saya akhiri. Tetap semangat belajarnya di rumah untuk kelas 3. Tetap dijaga kesehatan dan kebersihan badan maupun lingkungan. Setelah itu kalian kerjakan latihan-latihan soal PJOK. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.